Halo sahabat pecinta tanaman, jumpa lagi dengan Dani Garden. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap jaga imun dan prokes. Sahabat, kali ini Dani Garden berkunjung ke salah satu rumah sahabat Dani Garden, di mana di rumah tersebut tumbuh anggrek merpati. Anggrek merpati ini sangat mudah didapat sahabat ya. Tapi kalau dia ditata di tempat yang tepat, bunganya banyak dan akan menjadi mempercantik halaman rumah kita. Seperti apa anggrek merpati itu? Yuk sahabat kita lihat. Sahabat, ini adalah anggrek merpati yang ada di rumah sahabat Dani Garden ya. Warnanya putih ya, sepal dan petalnya berwarna putih. Kemudian lidahnya ini putih tapi ada kuningnya di dalam ya sahabat ya. Ya. Bunganya wangi sahabat ya. Cuma dia tidak bertahan lama ya, paling satu hari sudah agak layu ya. Tapi dia kalau pagi wangi sekali. Ya. Perawatannya bagaimana? Sangat mudah sahabat. Ini hanya ditempel di pohon. Ya. Nah, kalau misalkan sahabat mau memperbanyak, tinggal kita ambil sebagian saja, kita tempelkan, kita ikat di pohon atau di pakis, nanti dia akan tumbuh. Ya. Penyiramannya ini full sun, full rain. Jadi jarang disiram, malah sesuai alam aja. Kalau memang hujan berarti dia kena air kayak gitu. Dan di sini udaranya sejuk, jadi mungkin dia agak cocok ya. Itu cara memperbanyaknya gampang sekali. Kita ambil satu rumpun seperti tadi, terus kita tempelkan di pohon atau di pakis. Nah, kemudian anggrek merpati ini atau biasa juga disebut anggrek melati juga. Ada yang menyebut anggrek melati ya. Untuk biar dia berbunga bagaimana? Dia akan berbunga apabila ada perbedaan suhu yang ekstrim ya. Misalkan sekarang lagi musim kemarau, musim panas, tiba-tiba hujan besar. Nah, dia bisa berbunga. Nah, kemudian untuk pembungaannya bagaimana kalau memang sahabat ini kok belum bunga ya? Biar jadi berbunga, misalkan ini musim kemarau nggak ada hujan, sahabat siram dengan air dingin. Ya. Coba sahabat siram dengan air dingin. Terutama di calon-calon ini, di calon batang yang nantinya bisa berbunga ya, kita siram dengan air dingin, terus dibiarkan nanti sekitar 3 minggu atau berapa, nanti dia akan muncul bunga. Jadi asal ada perbedaan suhu yang ekstrim dari panas ke dingin, dia akan berbunga dan bunga itu akan berbunga secara serempak. Ya. Sahabat, itu tadi sharing dari Dani Garden tentang anggrek merpati ya. Ternyata cantik juga ya sahabat, setelah sahabat lihat anggrek merpati yang ada di rumah sahabat Dani Garden. Ya. Jangan lupa like, subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih sudah support Dani Garden. Tetap aku tunggu komennya. Sampai jumpa lagi dengan Dani Garden. Terima kasih.